menaikkan iuran BPJS per 1 Januari 2020 sebesar 100%, dampaknya cukup luar biasa di kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka peserta mandiri. Bagi mereka yang mungkin PNS ataupun pejabat lainnya tidak terlalu terpengaruh, karena ditanggung oleh perusahaan. Tapi bagi mereka peserta mandiri, seperti apa dan bagaimana? Pasarnya kenaikannya ini tidak sedikit 100%, bayangkan untuk kelas saat itu kisaran 160.000. Meski demikian, ada pengecualian bagi peserta individu atau peserta mandiri, yaitu ada tanggungan dari pemerintah sebesar 73%. Baiklah, kita akan mencoba untuk menelpon ibu yang bekerja di BPJS, seperti apa caranya untuk pindah kelas dari kelas 1 ke kelas 2, maupun sebaliknya. Apa pada tipe persyaratan, Bu? Tunggu, Pak. Fotokopi KK. Satu lembar. Iya. KTP pemegang buku rekening. Satu lembar juga. Iya, meterai 6.000. Satu lembar atau dua? Iya, satu. Satu. Cuma itu foto enggak, kan, Bu? Ada. Nanti kalau apa Bapak bilang buku rekening apa supaya kita mau tadi ya DPO atau debat dang Bapak kau tanda tangan, nanti kita yang bikin di kantor nih. Iya, Ibu, so naik kan ini, Ibu, atau belum? Tanggal 1 Januari 2020. Hari ini ada tapi kemar Bapak yang tadi BPJS dia 160. Ya enggak mungkin, Pak, dia mungkin 2 bulan. Oh, kayaknya iya. Iya, dia lupa bayar. Soalnya kita ada baca juga berita ini, ada penanggungan dari negara 73%, Bu, ya. Iya, itu yang orang-orang tidak mampu, Pak. Oh, enggak semua, kan? Iya, masyarakat yang tidak mampu itu. Tapi malah individu. Nanda, orang-orang yang tidak mampu itu, Pak. Oh, penyerian lagi, Kapu. Iya, Dia lagi. Makasih, iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa video ini di like, subscribe, dibagikan, dan silakan isi kolom komentar bagi yang ingin bertanya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.